Retno Marsudi, Presiden Klub Madura United Hasanul Kosasi, sempat menemui ribuan supporter yang sedang menggelar nobar di depan Stadion Gelora Bangkalan saat jeda babak pertama. Dengan semangat tinggi, Presiden Klub memakikan kata juara berkali-kali kepada fans Laskar Sapi Klub tersebut. Karena saja, pekikan tersebut disambut gegap gempita para supporter. Madura! Juara! Madura! Juara! Selain presiden klub, ada pula kapten tim Fabiano Beltram yang menyempatkan diri menemui supporter. Fabiano sendiri tak bisa main karena terkena akumulasi kartu kuning. Karuan saja, kedatangan Fabiano ini disambut gembira. Para supporter malah terlihat berebutan untuk berfoto bersama pemain asal Brazil ini. Nobar di depan stadion ini digelar karena adanya sanksi larangan tanpa penonton oleh PSSI untuk dua kali laga home Madura United sebagai imbas dari kericuhan di laga home sebelumnya. Meskipun begitu, nonton bareng ini bersuasana sedang berada di atas tribun. Para supporter datang dengan kelengkapan atribut mereka. Bendera Giant Flag bernyanyi hingga menyalakan api suar atau flare dan smoke bomb. Cukup riuh suasananya. Pada laga home berikutnya, yakni hari Rabu tanggal 8 November, Madura United akan kembali menjamu lawannya, yakni Bayangkara FC di Bangkalan, juga masih tanpa penonton. Dan tampaknya nonton bareng serupa akan kembali digelar Kacangmania bersama elemen supporter Madura Bersatu lainnya. Dari Bangkalan, Husain Al-Katiri, Madura TV, melaporkan.